Sasak Lepung ya. Iya. Sampai kita menantikan lagu-lagu berikutnya ya, para tamu undangan tentunya. Mbak Eno ya. Tadi lagunya Ijak Raut ya, Ijak Raut berarti ya. Mbak Eno bisa? Mbak Eno bisa lagu itu ya? Enggak bisa. Enggak bisa. Iya, tapi sedikit tidak ya. Kita budaya Sasak ini harus kita bisa nyanyi juga dengan Sasak ya. Padahal enggak apa sih? Ya. Enggak ngerti. Apa dong? Iya. Jadi karena Lombok ini murni terus terang ya, kita akan lestarikan daerah pariwisata kita, termasuk di sini namanya Senayu, membuat opak-opak ya, opak-opak. Iya tahu ya. Berarti peternakan dong ya. Iya. Opak-opak itu enak ya, apalagi musim hujan ya, kita makan opak-opak sampai kopi, aduh ya, luar biasa ya. Iya. Sampai nanti. Nanti kita belikan lagu opak-opak aja ya. Gimana? Mau gak? Iya, saya belikan nanti satu gorong aja ya. Murah kok, gak mahal. Ya, sekali lagi para peserta tari Darang Indah. Iya.
yang dialami manusia. Sesuai dengan arti kata, asmara dana memiliki makna asmara dan dana yang berarti api asmara. Sebagaimana kehidupan, ia digerakkan oleh asmara, cinta, weras asih. Banyak yang percaya dengan kekuatan cinta, apapun bisa dilakukan. Bukan hanya cinta kepada sesama manusia, namun juga cinta terhadap Tuhan dan cinta pada alam semesta. Musik ini telah thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta rombongan yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur beserta rombongan yang kami hormati, Pak Kapolsek Kecamatan Mas Bagi yang kami hormati, singkatnya hadirin hadirat para tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Pertama semikan oleh Bapak Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan niat baik pelunggus sami yang hadir di tempat ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nusa Tenggara Barat dan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Lombok Timur. Di tempat ini insyaallah beliau nanti akan meresmikan dan sekaligus serah terima kepada pengurus Pok Darwis yang ada di desa kami, Desa Mas Bagi Timur. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, para tamu undangan rahimakumullah. Wadah yang begitu besar dan baik sarana ini, insyaallah ini adalah diperuntukkan untuk masyarakat kami yang ada di Desa Mas Bagi Timur dan adik-adik remaja dan remaji untuk mengembangkan bakat atau seninya, terutama gerabah Desa Mas Bagi Timur. Jadi di tempat ibu-ibu, para tamu undangan rahimakumullah, laporan pengurus Pok Darwis Desa Mas Bagi Timur dengan secara cepat programnya, program pendek, akan diadakan Karnaval Becak, akan diadakan pertandingan becak. Karnavalnya adalah insya Allah pada tanggal 22 yang akan datang, Oktober, akan diiringi oleh 4 grup gedang belik yang ternama. Ada juga dinamakan wisata kuliner dan ada juga tempat wisata alam, contohnya yaitu di Senayu. Kalau ini bisa terbentuk menjadi suatu tempat, suatu wadah, tempat rekreasi yang sangat wow. Ini adalah untuk income Desa Mas Bagi Timur akan menambah besar. Tujuan kami sebagai aparat kepemerintahan Desa Mas Bagi Timur adalah ketika income itu besar masuk di desa kami yang ada di Desa Mas Bagi Timur, maka dari inilah kami akan menabung sedikit demi sedikit
untuk mensejahterakan rakyat kami yang ada di desa Mas Pagi Timur, terutama yang jompo-jompo atau yang non produktif, yang lansia, yang umurnya 80 tahun ke atas tapi miskin. Nah, itulah tujuan kami sebagai pemerintah desa Mas Pagi Timur. Untuk itu kami mohon dengan hormat, bimbinglah kami oleh bapak kami. Ini adalah antara bapak dengan anak. Jadi sebagai bapak kami adalah kepala dinas pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kepala dinas pariwisata Kabupaten Lombok Timur, bimbing kami untuk membuka tempat rekreasi ini. Ketika nanti sudah terbuka, ini adalah untuk menyerap pengangguran, income untuk desa Mas Pagi Timur semakin besar. Maka insya Allah rakyat kami Mas Pagi Timur akan semakin jaya. Kita pelajari, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, bahwa di Mas Pagi Timur ini ada Pok Darwis yang sudah lama juga bergerak, Pak. Ini kami sudah kumpulkan Pok Darwis Lombok Timur, Pak Kepala Dinas, yaitu Pak Kabin Destinasi, kami sudah kumpul. Insya Allah juga kami akan mengukuhkannya nanti langsung di pendopo. Tolong Pak Kabin, yaitu kelembagaan Pak, ya ini sudah kita punya rencana, mudah-mudahan yaitu minggu depan ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya sebelum saya lanjutkan, ini tadi saya juga pas komunikasi dengan Pak Kadis Provinsi, karena beliau itu sedang ada rapim. Sebenarnya dia itu mau hadir di tengah-tengah kita ini, tapi tolong Pak sampaikan salam saya katanya. Jadi salam takjinya saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya dia itu mau hadir kemarin waktu Rakornas, kami bersama-sama banyak berdiskusi. Tolong Pak Kepala Dinas, Bapak juga dan Lombok Timur, Putra Lombok Timur, gitu kan, tolong juga bantulah gitu rakyat Lombok Timur. Nah, ini alhamdulillah setelah kami itu berkomunikasi banyak tadi juga melalui Pak Kepala Dinas, jadinya beberapa tempat itu sekarang kita itu cairkan. Masalah yang lalu biarlah yang berlalu. Nah, katanya dulu komunikasi antara kabupaten provinsi itu tidak jalan. Sekarang saya cairkan karena saya kepala dinas baru. Karena saya itu baru 2 bulan Pak yang menjabat kepala dinas yang Lombok Timur gitu. Sekarang saya cairkan. Kita harapkan sehingga nanti bisa kita itu ya jual. Nah, setelah kita jual nanti tetesannya itu kemana? Kepada masyarakat yang Mas Pagi Timur. Ini harapan kita. Dan melalui organisasi Pok Darwis ini, mari insya Allah kita akan bersinergi, akan membahas program-program yang ada nantinya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, ini ada tempat destinasi Senayu, Pak. Senayu, saya belum ke sana, Pak. Di mana? Di Ambung. Di Sunambung. Oh, tempat opa-opa. Ada apa air terjun atau apa? Ini inilah kekurangan saya kalau yang di sini. Yang lain sudah semua, Pak. Ini Mini Ancol, Abang, sudah dibebaskan tanah 10 hektar. Sekarang sudah kami uruk semuanya dengan dana ya APBD Perubahan itu masih memang kecil dananya 2,5 miliar, tapi ini sudah diprogramkan jadi tahun 2018 itu yang 20 miliarnya. Ini sudah gambarnya sudah jadi. Ini untuk nambah obyek wisata yang ada di Lombok Timur. Dan ini yang mudah-mudahan mohon dukungan dari provinsi, ada juga surat kita membuat apa namanya yang difokuskan juga Sembalun. Karena kalau di Sembalun itu kita itu berekreasi hanya datang ke sana foto-foto, tidak ada tempat orang ngumpul, tidak ada orang makan, tidak ada juga tempat ya buang air, itu susah.
Nah ini memang kami akan programkan Sembalun itu karena Sembalun merupakan yaitu obyek wisata dunia karena hubungannya dengan geopark. Nah ini program provinsi kami akan dukung semuanya, kami akan kerjasama semuanya karena beberapa yaitu investor sudah datang. Bagaimana untuk membuat yaitu fasilitas yang di Sembalun. Nah inilah yang harus kita itu dukung, terutama yaitu adik-adik di Pokdarwis. Mari kalau memang itu ada programnya, ya sambil terus bersurat saja datangi kami itu ke kantor, sehingga kita itu bisa diskusikan, oh bagaimana ini. Nah supaya tujuan kita itu, karena sekarang Nusa Indonesia ini yaitu mengharapkan turis mancanegara itu 15 juta. Dari 15 juta itu kami diskusikan dengan Bapak Kepala Dinas Provinsi yang 5 jutanya itu ada di Nusa Tenggara Barat. Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu tak lupa kami haturkan ucapan banyak-banyak terima kasih. Acara selanjutnya, demo proses pembuatan gerabah diiringi pembacaan narasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebelum beranjak ke tahapan proses pembuatan gerabah tersebut, tentunya seorang pengrajin atau potter harus mempersiapkan bahan-bahan dasar yang nantinya digunakan untuk membentuk atau membuat gerabah tersebut. Pertama-tama kita harus mempersiapkan tanah liat dan tanah sari sebagai bahan dasar untuk pembuatan gerabah. Tanah liat dan tanah sari tersebut biasanya didapatkan dari para pengepul. Selanjutnya tanah liat tersebut akan dijemur sampai kering. Setelah itu ditumbuk sampai halus, lalu direndam selama sehari semalam. Setelah itu dicampur dengan darah sari yang sudah diayak atau dihaluskan sebagai bahan pembuat tekstur tanah liat itu sendiri. Dalam proses percampuran tersebut, para pengrajin masih menggunakan cara yang masih sangat tradisional, yaitu dengan cara diinjak-injak atau yang di dalam bahasa sasaknya disebut pinjat-injak, yaitu proses percampuran tiga bahan dasar untuk pembuatan gerabah tersebut, yaitu tanah liat, tanah sari, dan air. Selanjutnya, pengrajin itu sendiri akan membentuk atau membuat sebuah gerabah menggunakan tanah liat dan tanah sari yang sudah dicampur dengan solid. Lalu setelah gerabah itu sudah jadi, kemudian proses selanjutnya itu proses penjemuran pertama yang biasanya dijemur selama 1 atau 2 hari. Setelah itu penjemuran selama 2 hari, selanjutnya gerabah itu sendiri akan dihaluskan. Penjemuran pertama yang biasanya dijemur selama 1 atau 2 hari, setelah itu penjemuran selama 2 hari selanjutnya, gerabah itu sendiri akan dihaluskan. Proses ini disebut ngelumit, yaitu proses penghalusan yang menggunakan cara yang tradisional juga, yaitu dengan cara digosok menggunakan batu halus atau bisa juga menggunakan botol kecil, tergantung model atau desain para gerabah tersebut. Setelah gerabah itu diharuskan, selanjutnya akan dijemur untuk yang kedua kalinya selama 1 hari. Sebelum dipoles atau diharuskan kembali menggunakan minyak kelapa. Proses selanjutnya haruslah menggunakan minyak kelapa yang sudah dicampur dengan slip. Proses ini yang disebut dengan bebole. Sebelumnya gerabah tersebut akan dioleskan menggunakan minyak kelapa yang sudah dicampur, menggunakan besi yang sudah dihaluskan atau bisa juga menggunakan batu yang sudah halus juga. Proses tersebut
tujuannya untuk menutup pori-pori atau lubang kecil yang tidak terlihat di permukaan gerabah, dan juga supaya gerabah tersebut bisa mengkilat. Setelah proses bebolek selesai, selanjutnya gerabah itu sendiri akan beranjak ke proses terakhir sebelum dibakar, yaitu penjemuran sekurang-kurangnya selama 3 jam atau di atas suhu 30 derajat Celcius. Proses ini bertujuan agar supaya proses pembakaran nanti gerabah tersebut tidak mudah pecah dan retak. Proses pembakaran, proses ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa semua pengrajin tidak menggunakan tungku atau oven, akan tetapi menggunakan teknis jenis open fire atau pembakaran terbuka dengan cara gerabah tersebut akan disusun. Dan selangi pada kayu bakar, serabut kelapa, lalu ditumpuk dengan jerami. Ini yang juga bertujuan untuk mempermudah para pengrajin dalam mengontrol temperatur pengapian. Dan untuk proses pembakaran tersebut biasanya dilakukan selama 1 jam setengah. Setelah itu gerabah akan dikeluarkan satu persatu, susulnya lalu kemudian berlanjut ke proses tertik, yaitu perwarnaan. Dalam proses pewarnaan tersebut juga kami masih menggunakan teknis yang tradisional dengan menggunakan bahan dasar alami. Pada umumnya kita mempunyai dua warna dasar, yaitu warna coklat kemerahan dan warna hitam. Untuk warna coklat kemerahan tersebut menggunakan air asam, yaitu kulit biji yang asam yang direbus sampai mendidih lalu disaring airnya atau liquid, yaitu dengan cara disemprotkan ke gerabah yang baru saja dikeluarkan dari tempat pembakaran. Atau dengan kata lain, ketika gerabah tersebut masih sangat panas. Dan untuk warna hitam, kami menggunakan dedek, serabut kayu, dan juga bisa menggunakan ampas santan kelapa dengan cara meneburkan atau menumpukkan ke permukaan gerabah yang baru saja dikeluarkan dari tempat pembakaran. Sekali lagi, proses pewarnaan menggunakan bahan dasar di atas tersebut hanya bisa dilakukan saat kondisi gerabah masih sangat panas untuk menghasilkan warna yang maksimal. Demikian seluruh rangkaian proses pembakaran gerabah yang ada di Desa Mas Bangke Timur. Semoga informasi ini biar bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, yang terhormat dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi untuk menerima hadiah dari rekan-rekan Pop Darwis, kami persilakan. Acara selanjutnya, acara selanjutnya, peresmian showroom gerabah Mas Bangke Timur oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dengan tanda pemukulan kemik. Penyerahan tongkat dari Putri Asli Mas Bangke Timur.
Terima kasih kepada Bapak, kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yang baru saja telah meresmikan tempat ini. Mudah-mudahan tentunya untuk ke depan, sebagaimana tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa, bahwa objek wisata yang ada di Mas Bagai Timur ini, tentunya mari kita galakkan, mari kita majukan, karena banyak objek-objek wisata yang sangat menarik. Dalam bahasa Inggrisnya kalau tidak salah, interesting place, ya. Iya, jadi Bapak Pariwisata, para dinas, bahwa Senayu itu adalah pengembulan atau mata air yang suci. Karena banyak para penduduk yang di sana yang langsung meminum airnya, Pak, pada dinas. Jadi itu sebagai obat orang-orang tua kita zaman dulu. Karena sejak tahun 91 sudah banyak dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara. Karena kami dulu pernah menjadi guide juga, Bapak, para dinas. Dari tahun 91, sehingga kami juga terbit nama kami yaitu di Lonely Planet Australia, dan di sana terbitan New Edition tahun 1993. Terima kasih kepada dinas, tentunya mudah-mudahan dukungan dari Bapak kepada dinas kabupaten maupun provinsi untuk kedepannya mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat kami yang khususnya di Mas Bagai Timur. Acara selanjutnya, penyerahan hadiah bantuan Dinas Pariwisata Provinsi NTB kepada beberapa pokdarwis yang ada di Lombok Timur, yaitu serah terima pekerjaan jalan dan parkir di rumah adat Balai Belek Sembalun kepada pokdarwis Sembalun. Dipersilahkan naik ke panggung. Objek wisata Ai Ganang Suralaga kepada pokdarwis Suralaga. Dipersilahkan untuk naik ke panggung. Serah terima perangkat Lembaga Pemerhati Pariwisata Seni dan Budaya Desa Pringgasela kepada Pogarmi Sembalun. Selanjutnya, serah terima pekerjaan penataan objek wisata Ai Ganang Suralaga kepada Pok Darwi Suralaga. Selanjutnya, serah terima perangkat IT kepada Lembaga Pemerhati Pariwisata Seni dan Budaya Desa Pringgasela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.